Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat dalam melakukan aktivitas kalian masing-masing. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin memberikan materi tentang kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama berkaitan dengan pengertian dari kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme berasal dari kata koloni. Koloni menurut bahasa Latin artinya pemukiman. Berarti upaya yang dilakukan negara-negara penguasa, dalam hal ini negara-negara Eropa, dalam rangka menguasai suatu wilayah dan mendapatkan keuntungan dari wilayah tersebut. Sedangkan imperialisme merupakan istilah yang berasal dari kata imperator, artinya memerintah. Berarti imperialisme itu adalah suatu sistem dalam dunia politik yang bertujuan untuk menguasai negara lain dalam memperoleh kekuasaan atau keuntungan dari negara atau wilayah yang mereka kuasai. Berikutnya berkaitan dengan latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Yang pertama, karena jatuhnya kota Konstantinopel di kawasan Laut Tengah ke kekuasaan Turki Utsmani, yang mengakibatkan pedagang Eropa tidak mampu memperoleh barang dagangan atau rempah-rempah dari wilayah tersebut. Yang kedua, hal pertama itu kemudian mengakibatkan terjadinya kemerosotan di bidang ekonomi dan perdagangan di kawasan Eropa. Yang ketiga, karena adanya berbagai penemuan di bidang teknologi untuk mendukung pelayaran atau navigasi seperti kompas, peta, dan juga mesiu atau bahan peledak. Yang keempat, karena adanya semangat untuk melanjutkan perang salib. Dampak dari jatuhnya kota Konstantinopel menjadikan wilayah Eropa mengalami kesulitan untuk mendapatkan rempah-rempah karena jalur perdagangan rempah-rempah dari Asia ke Eropa terputus, sehingga pedagang Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah yang diperdagangkan di kota Konstantinopel. Itulah yang menyebabkan terjadinya kemerosotan perekonomian di Eropa. Penemuan-penemuan di bidang teknologi seperti kompas, kapal, dan juga kemampuan mengarungi samudra mendorong bangsa Eropa untuk memulai penjelajahan, mencari daerah penghasil rempah-rempah secara langsung. Berikut faktor yang mendorong bangsa Eropa dalam melakukan penjelajahan samudra, antara lain yang pertama teori heliocentris, teori dari ahli yang bernama Copernicus, di mana menyatakan bahwa bumi itu bulat. Kemudian dari Ferdinand Magellan, seorang pelaut yang berhasil mengelilingi dunia dan membuktikan bahwa bumi itu bulat sesuai dengan teori dari Copernicus. Faktor lainnya adalah berawal dari kisah perjalanan Marco Polo untuk mengarungi dunia timur, dalam hal ini Cina, yang tertuang dalam buku yang ditulis oleh Rossi Cello dengan judul The Travel of Marco Polo atau Perjalanan Marco Polo. Faktor yang lain adalah dengan penemuan di bidang teknologi seperti penemuan kompas, mesiu atau bahan peledak, navigasi, peta, dan juga peralatan pelayaran lainnya. Dan yang terakhir, karena adanya ambisi melaksanakan semboyan 3G atau gold mencari emas atau kekayaan, glory mencari kekuasaan, dan juga gospel untuk menyebarkan agama Nasrani ke wilayah timur. Demikian untuk penjelasan tentang pengertian dan latar belakang dari kolonialisme dan imperialisme Eropa ke wilayah timur. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.